Oke guys, balik bersama Senchan di sini, dan untuk kali ini kita sudah ada bakmi Otien nih. Imus ya, biasalah kan grab review. Nah, ini harganya 25.000. Ya, betul 25.000 Otien tuh di Duri Utara. Jadi kalau kalian cek itu ada bakmi Otien di Duri Utara. Ini non halal ya guys. Oke, coba dikit. Ini apa ini? Ini kelihatan dengan ada kerupuk babi ya, kerupuk babinya. Ini udah kelihatan banget sini. Ini merah-merah, ada yang merah-merah. Di sini apa ya? Jamur apa apa? Nah, ada pasti. Dalamnya lumayan loh. Main juga isinya. Harganya lumayan ya, lumayan. Saya tadi cek banyak banget bakmi yang harganya sudah 40 gitu ya, 30-an ke atas, tapi ini masih 25-an. Karena itu kita cobain, saran juga apakah cukup enak atau gimana sesuai harga 25.000 saja. Dia nggak dikasih, tadi udah gue kasih sambal dikit ya, namanya seperti itu. Tuh, sambal itu bukan sambal potong masih itu. Kalau ada sambal itu mungkin lebih baik lagi. Gue suka banget sambal itu. Oke. Yuk, mas, selamat makan. Yuk, makan. Ini lembut banget ya, lembut banget, tapi nggak overcook, bagus banget masaknya. Meskipun ini di grab ya, jadi masaknya pas banget. Soalnya sambalnya yang bikin asam-asam ya. Sambalnya itu agak asam-asam, pedas dan asam, tapi nggak gitu pedas juga sih. Untuk rasanya sendiri sih ini light ya, bukan yang gurih gimana, enggak. Sih rasanya karena belum terlalu kata, tapi kurang lebih seperti itu. Minyak oke sih, minyak oke bagi yang suka yang keriting dan lembut. Ini oke, bagus. Daging babi juga, cuma babinya coklat. Tapi kalau dibilang manis, nggak berasa gitu manis juga. Ini rata-rata, ininya sangat apa namanya ya? Ya gitulah, rasanya light banget gitu, nggak bukan yang mendang gitu. Terus dagingnya bakal rendang manis juga, enggak juga. Kebuk, kebuknya juga kebuk babi. Tapi 25.000 segini ya oke lah, porsinya juga lumayan ya. Kalau dari rasa sih biasa aja, nggak bisa dibilang istimewa. Ini kurang apa ya? Kurang micin nih. Ini benar-benar hampir tawar itu. Ada
Ini menunya. Banyak. Nggak berasa gimana sih biasanya. Cuma sambalnya aja tadi yang agak asam. Jadi kalian jangan tuang banyak-banyak dulu sambalnya. Oh, kasih man. Padahal dari komposisinya sih udah oke banget ya. Misalnya kayaknya 25.000 dapat ada lebih coklat, lebih kecap ya, ya. Merah. Misalnya ikan kayak kotak-kotak gitu. Itu sama kerupuk babi. Ngobrol sih lumayan sih. Mungkin tawarkan. Cuma sayang kalau dari segi rasa sih biasa aja ya. Mungkin harus diracik lebih baik lagi gitu sih. Ini udah oke. Lembut. Masaknya udah oke. Ini mungkin lebih kecapnya harus lebih berani lagi bumbunya. Lebih manis gitu ya. Jadi ada suatu rasa yang madu gitu ya. Kalau ini kayak semua rasanya soft semua, jadi akhirnya gak ada yang rasa istimewa gitu ya. Minyak juga light gitu. Nggak ada gurih gimana gitu, enggak juga gurihnya nanggung sih sayang. Oke, itu lagi ya review kita, bentar lagi habis, tapi karena satu tangan jadi susah, terus habis ini review kita ke dari Bakmi Atien. Jangan lupa like, subscribe, komen, nantikan video selanjutnya dan anjir. Bye bye, jaga kesehatan guys. Dadah.